Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Saya Rupanda menikmati itu seperti kami bahan pertiga. Nama saya Rana Umay. Nama saya Munawar Hussain. Nama saya Adira Sa. Aaj ek aur vistar hua hai is video par aayega bhai Munawar. 7 bas parivista Dua biasa sangat keren dan hebat dan bagus. Jadi usungku ya video ini lagi usungku like karena, share karena, comments karena, iske sathi mil jana ko subscribe karena. Saath hi bhai channel ko subscribe karna, channel ka link mere description mein maujood hoga. Aur video ke aakhir mein hum aap sab apne haath ka izhar karenge us waqt tak hamare saath rahein. Let's get started. Bus adalah salah satu jenis angkutan transportasi darat yang sangat digemari di Indonesia. Ada banyak sekali jenis bus yang ada di Indonesia. Ada yang modelnya biasa saja sampai yang sangat mewah banget, guys. Interior dari bus-bus mewah tersebut didesain sedemikian rupa dengan tambahan fasilitas seperti hotel berbintang 5 seperti diskotik, video entertainment, karaokean, tempat tidur, dan masih banyak lagi, guys. Oke, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 bus pariwisata termewah yang pernah ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke nomor 7, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Marissa Holiday. Di urutan ketujuh ini ada bus Marissa Holiday. Marissa Holiday merupakan perusahaan jasa otobis yang berlokasi di kota Cianjur dan bergerak di bidang pariwisata sejak tahun 2004. Marissa Holiday melayani jasa penyewaan bus sebagai sarana transportasi perjalanan wisata, baik dalam maupun di luar kota, dengan harga yang bersaing tentunya, guys. Walaupun hanya mempunyai satu lokasi kantor pemasaran dan garasi bus, Marissa Holiday tetap melayani rombongan yang berada di kota-kota lain seperti Sukabumi, Bandung, Jakarta, Tangerang, Lampung, dan Palembang dengan berbagai daerah tujuan lokasi seperti Pulau Jawa, Bali, Madura, dan sampai ke Lombok, guys. Armada perusahaan otobus Marissa Holiday hanya menggunakan dua karoseri, yaitu Rahayu Santosa dan Adi Putro, yang pastinya penggemar bus sudah banyak mengenalnya. Model terbaru Marissa Holiday yaitu Skyliner Rahayu Santosa dan Jetbus HDSE dari Adi Putro. Dan juga berita terbarunya, perusahaan otobus Marissa Holiday memiliki armada bus dengan chassis Mercedes-Benz OH1836 yang berbaju Skyliner yang digarap oleh karoseri Rahayu Santosa. Jadi buat yang ingin berwisata keliling Nusantara baik pribadi maupun kelompok, jangan ragu lagi untuk menggunakan bus-bus mewah dari perusahaan otobus Marissa Holiday, karena perjalanan Anda akan benar-benar berkesan bersama Marissa Holiday, guys. Nomor 6, Pandawa 87. Pandawa 87. Bus Pandawa 87 bisa menjadi solusi transportasi untuk liburan Anda, karena bus yang satu ini menawarkan fasilitas yang sangat nyaman dan pasti mewah banget, guys. Bus Pandawa 87 ini adalah bus pariwisata yang sangat instan dan sudah terbukti akan kenyamanannya. Bus ini bisa menjadi pilihan Anda untuk melakukan perjalanan bersama rombongan rekan kerja Anda maupun rombongan sekolah yang hendak berwisata di berbagai tempat yang ada di Indonesia. Bus ini berjenis super hectic ataupun SHD karena kabin yang lebih tinggi dibandingkan dengan bus-bus reguler lainnya. Mungkin sekilas kalau kita lihat, bus ini mirip dengan bus tingkat jika dilihat dari luarnya. Adapun fasilitas yang ditawarkan oleh bus ini yaitu luxurious interior, kamar tidur, sofa, coffee maker, smoking area, audio system, dan masih banyak lagi, guys. Dan bus Pandawa 87 ini telah mengeluarkan salah satu bus tingkatnya yang tentunya
pastinya banget guys. Untuk masalah pemesanan dan info harga tiket, teman-teman bisa langsung menghubungi kantor Bus Pandawa 87 guys. Limobus. Limobus merupakan salah satu bus termewah yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan otobus sumber alam. Museum Rekor Indonesia atau disingkat dengan MURI kembali menganugerahkan penghargaan rekor. Kali ini mencatat bus terpanjang dan termewah yang pernah ada di Indonesia. Bus itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu Limobus. Limobus adalah salah satu bus yang dimiliki oleh perusahaan otobus sumber alam. Bus yang memiliki panjang 13,2 meter ini adalah bus terpanjang yang pernah ada di Indonesia. Bus yang menggunakan mesin Mercedes-Benz OH1521 ini adalah hasil rombakan kesis, yaitu penambahan komponen double gardan yang menjadi panjang bus ini menjadi bertambah 1 meter. Bus ini juga memiliki fasilitas yang sangat keren sekali, yang menjadi bus ini memiliki kesan tersendiri apabila Anda menaikinya. Sayangnya, karena panjang dari Limobus ini menjadi masalah, karena peraturan yang berlaku di Indonesia mengharuskan panjang bus maksimal adalah 12 meter. Better guys. Here, here, watch out. Number 4. AM Trans Luxurious. Di urutan keempat yang bisa menjadi rekomendasi Anda adalah bus AM Trans Luxurious yang merupakan salah satu bus termewah yang pernah ada di Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan otobus asal Kota Kembang, yaitu perusahaan otobus AM Trans. Bus AM Trans Luxurious adalah salah satu bus yang termasuk dalam deretan bus yang punya fasilitas mewah di Indonesia. Bus AM Trans Luxurious menggunakan kesis yang bermesin Hino RK8 R260 yang telah dimodifikasi. Modifikasi yang diberikan adalah penambahan satu buah komponen gardan. Bus ini juga mempunyai fasilitas yang sangat mewah layaknya hotel berbintang 5, seperti pelayan cewek cantik, TV, AC, karaokean, kursi pijak, sofa, kamar tidur, ruang khusus perokok, dapur lengkap dengan peralatannya, toilet, hingga fasilitas-fasilitas tersebut diberikan untuk memberikan kenyamanan dan memanjakan para penumpang. Bus AM Trans Luxurious dibanderol dengan tarif sewa mulai dari 1,5 juta hingga 10 juta untuk per 8 jamnya. Dan harga tersebut sudah termasuk jasa supir dan bahan bakar minyak. Guys. Ya, Bus Imah Leumpang. Di urutan ketiga yang bisa menjadi rekomendasi Anda adalah bus Imah Leumpang. Perusahaan otobus Metropolitan telah mengeluarkan salah satu bus termewahnya yang bernama bus Imah Leumpang. Bus yang bermarkas di Majalengka, Jawa Barat ini dibangun dalam bodi tipe New Marco Polo Royal Coach E dari Karoseri Adiputro pada tahun 2010 dan dibangun di atas kesis Volvo B7R. Bus ini memiliki fasilitas yang sangat menarik dan pastinya mewah banget guys. Banyak fasilitas yang terdapat pada bus ini, antara lain TV, AC, musik, karaokean, VCD atau DVD, kursi pijak, lemari pendingin, kitchen set, hingga ruang meeting guys. Banyak dari para pembisnis yang menjadikan bus ini sebagai sarana transportasi mereka saat melakukan perjalanan keluar kota. Kami belum mendapatkan secara resmi harga tiket dan pemesanan dari bus ini. Bagi teman-teman yang berminat menyewa bus ini, bisa langsung menghubungi kantor dari bus ini guys. Bus Omah Melaku. Bus harga 4 miliar ini merupakan bus dengan fasilitas berbintang 5. Bus yang diluncurkan oleh perusahaan otobus Nusantara ini memiliki desain interior berwarna merah dengan sofa yang dilapisi kulit, kursi pijat elektronik serta TV LCD. Di dalam bus Omah Melaku ini juga terdapat dapur kering lengkap dengan kulkas, kompor, pemanggang air dan pemanggang roti. Penumpang bus juga bisa mengisi kejenuhan selama perjalanan dengan berkaraokean. Bus mewah ini memiliki juga fasilitas wifi
Wifian gratis. Dan bus yang berkaroseri Adiputro ini terasa lain apabila Anda menaikinya. Fasilitas ini mencerminkan akan kenyamanan yang ditawarkan oleh perusahaan otobus Nusantara ini, guys. Bus Omah Melayu. Bus yang merupakan adik dari bus Omah Melaku ini juga mempunyai fasilitas yang gak kalah keren dengan kakaknya. Dan pastinya recommended banget bagi teman-teman yang ingin mencoba naik bus mewahnya kelas atas banget, guys. Bus ini memiliki ciri khas berwarna merah maron dan menjadi salah satu bus favorit para pembisnis untuk melakukan perjalanan bisnis keluar kota. Bus ini memiliki bodi inti zat yang dipesan khusus dari karoseri Adiputro. Bus Omah Melayu ini juga dilengkapi dengan mesin Scania khas 124 IB buatan negara Swedia, serta mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa sekali mewahnya, guys. Di dalam bus ini tersedia berbagai perlengkapan hiburan seperti TV LCD, karaokean, home theater, dan kursi pijat elektrik. Selain itu juga bus ini didukung dengan fasilitas jaringan internet gratis yang super cepat banget, guys. Oke, guys, itulah ketujuh bus pariwisata termewah yang pernah ada di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang ingin liburan bersama. Oh ya, guys, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. High end level video, maksudnya अंदर से पता ही नहीं क्या कुछ उन्होंने निजाम पैदा किया हुआ है हर चीज लादा इवन बेड लगाए हैं किधर कहीं कॉफी शॉप कहीं स्मोकिंग एरिया मतलब क्या मतलब बताएं बहुत आगे है जी ये बहुत एंड लेवल अच्छा इनकी जो कामयाबी है लाइन को हो दे आमीन कमाल की मतलब वीडियो लगी मजा आ गया गाइस ऐसी है बहुत ही कमाल की बसें थी और नंबर 6 नंबर 4 वो बहुत ही कमाल की थी मजा आया देख तो वाकई यार माइंड ब्लोइंग मैं हम तो देख के दफा हैरान हो गए हैं इतनी खूबसूरत बसें हैं यार ऐसी बसें हमने पहले कभी देखी नहीं जो हम ये देख रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत माइंड ब्लोइंग यार सारी की सारी बसें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और भाई ने बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है यार जिसे देखकर हमें काफी ज्यादा मजा आया हमने एंजॉय किया होगा कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा तो आज की दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट्स करना इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यदि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लगा आप उसे लाजमी सब्सक्राइब करें साथ ही Instagram और Facebook का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लगा आप उसको भी फॉलो करें तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से तब तक है कि टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़